semuanya, hari ini kita akan mengerjakan soal sistem sirkulasi. Pada soal kali ini diketahui golongan darah AB disebut dengan donor universal, yang disebabkan golongan darah AB dapat ditransfusikan ke semua golongan darah. Yang ditanyakan di sini adalah hubungan sebab akibatnya. Untuk dapat menjawab pertanyaan kali ini, kita harus mengetahui bahwa pada transfusi darah terdapat dua istilah, yaitu resipien universal dan donor universal. Resipien universal adalah golongan darah yang bisa menerima dari berbagai golongan, yaitu golongan darah AB merupakan resipien universal. Kemudian untuk donor universal merupakan golongan darah yang dapat ditransfusikan ke semua golongan darah atau golongan darah O. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan 1, golongan darah AB disebut dengan donor universal adalah salah. Dan pernyataan kedua, yaitu golongan darah AB dapat ditransfusikan ke semua golongan adalah salah. Sehingga kesimpulan dari soal ini adalah pernyataan 1 salah dan pernyataan 2 salah.